sepanjang yang saya pahami dari semua perdebatan itu, semua setuju substansinya bahwa harus ada treatment khusus, ya, perlakuan khusus terhadap calon, ya, yang pernah terlibat tindak pidana korupsi. Nah, hanya caranya saja masing-masing pihak itu ada yang sepakat, sepaham dengan apa yang disampaikan oleh KPU, ada juga yang kurang cocok, perlu dilakukan penyesuaian, ya. Nah, KPU tentu menerima semua masukan, ya, memberikan catatan atas semua masukan, tetapi kami juga berharap semua memahami bahwa KPU akan mengambil keputusannya, ya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan, dengan bijaksana, dan biarkan kami mengambil keputusan itu secara mandiri. Ya. Semua catatan dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi perhatian KPU.